Weh, strike, strike, strike. Strike, strike. Nah, 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 strike, strike, strike. Ya. Strike. Ayo, bentot lagi. Oke, assalamualaikum dan selamat siang teman-teman. Kita mancing lagi nih, dan kali ini kita menggunakan kayak. Hari ini kami ada berempat teman-teman. Nampak nggak itu di kamera? Itu ada Dimas, ada Mas Roman, terus Bang Yedno nggak tahu kemana tadi. Orang itu land base teman-teman, ngoyor. Oke, set tackle yang aku pakai masih seperti biasa, Shadow Light dari Jack Slide 2/6 LB. Reelnya Trident Tech Silver Race dan laku lainnya pakai PS 1,2. Dan untuk umpannya aku mau nyoba pakai mini popper dulu sama spoon 25 gram, mana yang respon dia ya. Aduh, cuacanya panas teman-teman. Oke, simak videonya dan semoga kita dapat strike ya teman-teman ya. Doain saya ya. Let's go. Aku coba pakai ini dulu. Apa? Mini popper. Oh iya, dan satu lagi. Semua part mancingnya yang kayak snap, hook. Saya pakai Port UX Indonesia ya. Ntar untuk link pembeliannya saya bikin di deskripsi lah, semua set tackle yang aku pakai. Oke, bismillah. Ini pertama kali saya mancing GT pakai kayak ini teman-teman. Ini spotnya kedalamannya paling berapa meter ya? Nampak nggak sih di kamera? Wow, ombaknya. Kita geser dulu lah.
Woi, strike. 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 Ketubir, woy. Angel. Hei. Aduh. Gila. Baru ini ngerasain sek pakai kayak, teman-teman. Jantung berdebar. Lumayan juga saya, teman-teman. Alhamdulillah. Naik ikannya. Baru ini ngerasain pakai kayak. Alhamdulillah. Coba lagi ya. Moncel. Moncel, teman-teman. Lagi. Iya, aku tadi pun disambar juga itu, Mas. Sama, aku pun disambar di situ tadi.
Ayo. GT. Nah. Trek. Ya. Trek. Jangan sempat masuk. Ayo, bentar lagi. Oke. Gak pala. Ketarik-tarik kayaknya teman-teman. Gila. Astagfirullahaladzim. GT kedua teman-teman ya. Baru ini ngerasain stek GT. Pakai kayak. Wah, ini GT ketiga teman-teman, gak kerekam dia. Gak ngecek-ngecek ini tadi. Pantes berat. Krok. Buka coy, mukuknya. Oke. Jangan gaduh ya. Baru ini teman-teman ngerasain sensasinya mancing GT pakai kayak, wih, berdebar-debar. Sek. Cendro bebe. Kemana? Hampir. Mau nyucu aja buatnya. Nah. Alhamdulillah ya Allah. Sensasinya. Aduh. Ini ikannya teman-teman. Lihat giginya nih. Dia kena telak memang ha. Ar. Ini tukang begal ini, tukang mutusin lur.
Oke. Sak teman-teman. Apa ini? Ayo, shadow light. Oke, GT. Oke, hook up sempurna. Aduh. Gila, belum lemas ikannya, teman-teman. Sini. Takut lepas aku. Aduh, udah tipis. As, betul kan? Sayangnya. Gak rezeki teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berlabuh, tinggal nunggu teman-teman datang ini biar balik kita. Dan hasil kita hari ini ada GT 3 ekor. Sesi lumayan lah buat dipanggang sama cendro satu. Airnya surut kali teman-teman, cuacanya pun aduh. Tadi di depan ini, di depan bibir muara ini, dua kali GT ngejar nggak mau makan, terus sama lupin satu. Terus tadi ada satu yang sesi agak lumayan itu, tinggal naikin malah lepas. Nggak rezeki nggak terbilang teman-teman. Biar nextnya kita bikin bawa apalah, kalau ngekayak bawa tanggo udah lebih aman. Aku pun sambil nunggu teman-teman yang lain ini, orang itu masih ngoyor depan sana itu. Aku biar prepare, bersih-bersihin perahu, kayak. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikuti video ini, dan semoga teman-teman terhibur, dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Dimas, mana hasilmu om? Ikan apa ini? Gak ada kurik mas. Ada kuriknya. Wah jitit, mana begalmu? Cendrom. Hilang. Mas Roman, mana? Oh ini deh jackpotnya nih. Wah. Talang-talang tapi gue. Ini anak talang-talang ini ya? Iya kan? Kuri. Bang Git, mana kabarmu Bang Git? Mana Bang Git? Apa kabar Bang Git?
Orang ini panen teman-teman ya. Iya. Ada kata-kata mas. Pegel. Mengganggu. Ada kata-kata masjid. Anyap. Angel. Anyap. Aduh, yaudah deh. Oh, durian ini sepoh.